Pemirsa, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan relawan Garda Nasional berunjuk rasa di depan kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat Kamis sore. Dengan diwarnai aksi bakar ban, mahasiswa mendesak PKS untuk menghentikan tagar 2019 ganti presiden karena dinilai akan memecah keutuhan NKRI. Dengan diwarnai aksi bakar ban serta pembentangan spanduk dan poster, puluhan mahasiswa yang atasnamakan relawan Garda Nasional berunjuk rasa di depan kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis sore. Mahasiswa mendesak Partai Keadilan Sejahtera menghentikan seluruh kadernya dalam gerakan tagar 2019 ganti presiden. Mahasiswa menilai terus digaungkannya gerakan tagar 2019 ganti presiden dapat memecah belah kesatuan NKRI. Hal tersebut dapat terlihat dengan perselisihan di beberapa daerah antara massa yang pro dan kontra dengan gerakan tagar 2019 ganti presiden. Terkait dengan aksi, kita menuntut bahwasanya tagar 2019 ganti presiden yang dilaporkan oleh Bapak Ali Marjani dalam aksi yang dikawal ketat petugas kepolisian, massa pun meminta pimpinan DPW PKS Jabar menandatangani pernyataan sikap menolak paham khilafah di Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.